Ini rekan-rekan, keadaan kondisi terakhir Polsek Panjang yang sangat mengenaskan. Banjir. Ini salah satu korban. Nah, inilah kondisi banjir terakhir di Polsek Panjang. Kami sedang bergotong royong. Pak Lutpan, Pak Lumi, dan Pak Barudin. Tali jembatan ini, Dan. Semoga nggak banjir, amin. Semoga nggak banjir, amin. Banjir memasuki perumahan warga Nusantara Permai, mulai dari Blok A, Blok B terkepung air, Blok E, Lama 1, E1, dan E2, E5, dan E6. Begitu derasnya hujan hingga banjir masuki rumah warga. Adik. Pak, bantu mama beresin kursi-kursi ya. Ya, bentar. Banjir memasuki perumahan warga Nusantara Permai, mulai dari Blok A, Blok B terkepung air, Blok E, Lama 1, E1, dan E2, E5, dan E6. Begitu derasnya hujan hingga banjir masuki rumah warga. Adik. Pak, bantu mama beresin kursi-kursi ya. Ya, bentar. Akhirnya rumah dia masuk juga.